Oke, halo, balik lagi di game Last Day on Earth dan kita akan melanjutkan event kalender arena ya. Dan kali ini kita akan melawan bos kedua yaitu Feral JC ya. Dan di sini dia weaknessnya, kelemahannya adalah dengan Genesis Weapon itu akan meningkatkan 30% untuk damage ke dia ya. Lalu kita bisa gunakan full set of Kevlar armor ya untuk meningkatkan damage armor kita atau serangan dari zombinya akan berkurang. Oke, untuk level-level awal seperti biasa kita akan pakai melee, coba pakai melee dulu. Nanti kalau meningkat baru kita pakai sempi, dan saya bawa beberapa senjata Genesis ya. Seberapa efeknya pakai neutralizer, pakai protector, pakai equalizer, dan nanti akan saya coba resonator yang bisa diisi ulang pakai energy cell ya. Oke, sekarang kita langsung menuju bosnya. Belum saya oke. Sup. Go to the battle. Let's go. JC. Oh, shit. Ada zombie. Oh, anak buahnya 30 ya. Dia 1000. Oke, ini cuma 14. Ya, kita coba ini fast forward aja ya. Level 1. Oke, ya ini ya. Yang buahnya terjadi akan duluan anak buahnya. Jadi saya pakai ini ya. Nyalain untuk level 1. Oke, bosnya udah KO. Next kita langsung pakai SNP biasa dulu untuk level 2. Go to the battle. Nice. Oke. Pakai blok di yang kedua juga aman. Jadi sekarang kita akan coba pakai equalizer. Oke ya. Ready for round 3. Go to the battle. Round 3. Dengan laser yang 14 ya hitnya. Nice. Ya, dengan equalizer 14 hit. Nah, kita akan coba pakai neutralizer.
Okay. Ready untuk ronde 4. Just let's go. Gokil pakai neutralizer dia 31 ya. Yang keempat tadi kalau pakai equalizer dia cuma 13 turun. Oke. Okay. Ronde terakhir jadi kita coba resonator. Jadi kita nggak usah pakai apa? Kita pakai protector ya. Resonator kayaknya kita atau kita pakai resonator aja ya. Ini dia 65 damage-nya, ini 14. Oke, okay, ini agak lambat tapi ya. Jadi kita coba aja. Final round. Coba langsung. Guki 56. Wow, 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 wow. Oke, pakai ini 56 tapi lama ya. Coba resonator aja. Resonator 12. Tapi nggak ada obat, emang pakai neutralizer 30 dia sekarang. Oke, ajar dulu. Nice. Oke, kita sudah coba semua senjata. Gak rekomendasi pakai protector ya karena lambat. Dan ini ya cukup lah kali ya. Jadi kalau habis nanti ini bisa kita isi ulang pakai resonator. Charge-nya 4 ya batasannya. Oke. Kalau begitu kita ronde terakhir. Oh, selesai ya. Sudah ronde terakhir. Oke, selesai. Kita untuk terlalu semangat nih, saya sampai lupa dari ronde terakhir. Karena LJC selesai, dan next kita akan coba si Lucy Luck ya. Kita akan gunakan AK serta SWAT armor. Oke, kalau begitu teman-teman, itu dia pertarungan kita melawan JC, Karena LJC menggunakan senjata-senjata dari Lab Genesis ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang ngikutin. Thanks selalu juga untuk supportnya. Tetap semangat dan sehat selalu. See you next time. Bye-bye.